Kembali lagi bersama saya, Lukna Abida, di sesi Web Dev LPD hari ini. Kita akan membahas mengenai lebih lanjut tentang kelas. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai atribut aksesor, dan kali ini kita akan belajar membuat atribut aksesor di dalam file tersendiri. Jadi, nanti di program yang akan kita buat, kita bisa menyimpan programnya di dalam file, jadi tidak melalui interaktif command prompt Ruby yang biasa kita buat. Kita akan menyimpannya dengan ekstensi file ruby.rb. Pertama-tama kalian buka dulu text editor yang biasa teman-teman gunakan, lalu kalian bisa copy paste dari PowerPoint yang ada di link deskripsi yang sudah kalian download. Silahkan dikopas dan dimasukkan ke dalam text editornya dan diberi nama RISBMP Ruby. Jika sudah, silahkan klik save dan kita coba jalankan di terminal. Kita buka terminalnya. Pastikan kalian sudah berada di dalam folder tempat kalian menyimpan program yang kalian buat. Kita langsung masuk saja ke dalam direktorinya. Kemudian bisa kita ketikkan Ruby. Lalu nama filenya rispmpruby.rb. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai sintaks yang sudah kalian copas untuk menjelaskan mengenai atribut aksesor ini. Jadi untuk membuat atribut aksesor di dalam file Ruby tersendiri, kita tentukan dulu nama kelasnya. Kita di sini membuat kelas bernama kelas welcome. Kemudian kita membuat atribut aksesor dengan atributnya adalah nama. Kemudian kita membuat objek nama tersebut dan menginisialisasi namanya berupa string yang isinya adalah dunia. Jadi untuk objek ini nanti akan terdefinisikan di beberapa fungsi yang akan kita buat. Kita akan membuat fungsi sci-hi untuk memanggil keluaran hello, kemudian memanggil nama yang sudah didefinisikan pada objek. Kemudian kita juga akan membuat fungsi sci-by untuk memberikan keluaran string berupa sampai jumpa dan mengambil nama yang sudah didefinisikan dari objek awal, yaitu nama berupa string dunia. Nah, untuk pembuatan dev sci-hi untuk fungsi ini, fungsi pemanggilan ini, di sini ada beberapa fungsi if else untuk menjelaskan kondisi. Jika kondisi objek namanya tidak terisi atau kosong, di sini nil, maka akan muncul keluaran berupa tanda titik tiga. Kemudian jika isian nama ini berupa array atau lebih dari satu isian, maka akan memanggil fungsi iterasi atau fungsi pengulangan, di mana setiap nama yang dipanggil akan ditampilkan berupa string hello, kemudian nama setiap array yang dibuat di dalam objek ini. Kemudian jika hanya ada satu inisialisasi namanya, maka akan menampilkan string hello, kemudian nama. Di sini didefinisikan berupa
sebuah string, maka akan muncul "Hello dunia" saja. Kemudian kita juga memanggil fungsi sybuy untuk objek dengan nama dunia, maka akan muncul "sampai jumpa" namanya dunia, kemudian datang lagi. Selanjutnya kita membuat kelas pendefinisian kelas baru untuk mengubah isian namanya. Untuk mengubah isian namanya, kita buka buat variabel baru, kemudian pemanggilan kelas welcome new. Selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi sayhi dan sayby di fungsi welcome, fungsi kelas welcome yang baru ini. Kemudian kita isikan namanya, kita ubah namanya menjadi Azumi. Kemudian kita juga mendefinisikan beberapa nama berupa array dan juga mendefinisikan untuk mengganti isiannya menjadi nil. Maka yang muncul pertama yaitu namanya berganti nama dengan Azumi, maka akan muncul string di sini "Hello Azumi". Kemudian muncul juga "sampai jumpa Azumi" karena ini pendefinisian namanya hanya satu. Selanjutnya penggantian namanya menjadi array yang banyak tadi, maka dari fungsi tersebut yang terpanggil adalah fungsi iterasi, di mana untuk pemanggilan string hello untuk beberapa array ini maka akan dipanggil satu-satu stringnya, yaitu "Hello Stephen", "Hello Anton", dan seterusnya. Dan kemudian pemanggilan sybuy ini juga memunculkan fungsi join. Kalau di sini maka yang muncul adalah string "sampai jumpa", kemudian nama setiap array yang ada dipisahkan atau diseparasi dengan tanda koma. Dan yang terakhir, kita mengubahnya menjadi isian nil atau kosong. Maka yang muncul hanyalah string berupa titik-titik tiga. Nah, sampai di sini dulu penjelasan mengenai atribut aksesor di dalam filter sendiri. Untuk video tutorial selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai deklarasi, setter, dan getter pada Ruby. Terima kasih dan selamat belajar.